Shooting Ilham. Apa? Oh, gol. Gol, 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 gol. Sendirian saja Rivaldi tembak dan oh. Ya, sahabat Banzai, hari ini Banzai United akan menghadapi All Star Persita, yang dimana All Star Persita ini diperkuat oleh mantan-mantan dan legend-legend Persita Tangerang yang bintang di masa keemasannya. Ada Ilham Jayakusuma, Giman Nurjaman, Firman Utina, lalu kemudian diperkuat lagi dengan legend-legend Persita lainnya. Dan kick-off baru saja dimulai. Banzai mencoba mengambil inisiatif serangan, namun dapat dipatahkan. Dan ya, bola keluar lapangan. Persita Tangerang kali ini membangun serangan, mencoba membuild up dari sisi pertahanan mereka ke tengah saja. Lalu kemudian ada Maman di sana, melebar ke sayap sebelah kiri, mampu kembali dipatahkan oleh tim Banzai United. Kali ini Banzai menguasai bola, melebar ke sisi pertahanan sebelah kiri. Persita kali ini mencoba serangan. Maman di sana menjadi jenderal lapangan tengah dari All Star Persita, melebar ke kiri, sayap kiri, dibayang-bayangi oleh Dodo. Iya, umpan 1-2. Cukup luar biasa pemain All Star ini dengan visi-visinya yang tidak hilang. Maman kali ini, Ilham Jayakusuma di depan, utak-atik Ilham, masih Ilham sendirian, masih Ilham, lepas dia, shooting Ilham, apa, oh, gol, 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 Ilham Jayakusuma, striker Persita Tangerang yang bolak-balik ke tim nasional di masanya, mencetak gol, sehingga merubah kedudukan 1-0 untuk All Star Persita Tangerang. Banzai United tertinggal 0-1 kali ini. Luar biasa tadi Ilham Jayakusuma. Luar biasa Ilham Jayakusuma melakukan soloran di tengah lapangan. Kali ini Banzai United offside ternyata. Persita Tangerang kali ini mencoba membuild up serangan dari lini pertahanan mereka. Pendek saja ke tengah. Umpan kepada Maman. Kali ini Maman tampaknya menjadi inisiator serangan atau menjadi jenderal lapangan tengah dari All Star Persita Tangerang. Umpan ke depan. Kembali lagi ke sisi sayap kiri, kembalikan lagi kepada Maman. Maman, oh, dilewat saja tadi. Namun kali ini kapten kesebelasan Banzai mampu menguasai bola, namun salah umpan lagi. Kembali kali ini dikuasai oleh pemain Persita Tangerang. Di lini tengah mereka, Ilham Jayakusuma tadi masih mengotak-atik Ilham, umpan 1-2. Kembali lagi Persita Tangerang kali ini mampu dipatahkan oleh tim Banzai United. Dan kali ini Banzai United masih mencoba untuk berusaha membangun serangan, namun lagi-lagi mampu dipatahkan. Persita lagi-lagi menguasai serangan. Ilham Jayakusuma kembali lagi menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kiri. Kosong di sana. Umpan langsung ke kiper ternyata. Kemil kali ini dari sisi sebelah kanan Banzai United mencoba membangun serangan. Sodorkan saja kepada nomor 39 tadi, umpan lambung ke depan. Striker Rivaldi Haris yang dituju namun mampu dipatahkan. Maman kembali lagi mencoba mengambil inisiatif serangan. Kali ini Persita Tangerang lagi-lagi menguasai bola. Tampaknya lolos. Kali ini lagi-lagi Persita Tangerang membangun serangan. Umpan ke sisi tembak dan gol. Lagi-lagi 2-0. Persita Tangerang berhasil membobol Banzai United.
Tampaknya para pemain Banza United ini keteteran dengan umpan-umpan pendek yang diperagakan oleh tim asal Tangerang ini. Pendekar Cisadane mampu menguasai lapangan dengan umpan-umpan pendek yang terarah, terukur, dengan visi-visi permainan yang tidak hilang dari masing-masing individu pemainnya. 2-0 kali ini kedudukan, Banza United menguasai bola. Kali ini dari sisi pertahanan sebelah kanan, Kamil menguasai bola. Pendek saja kepada Dodo, terlalu melebar, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam saja untuk All Star Persita Tangerang. Masih mencari teman, pendek saja. Nomor 13, umpan ke depan langsung. Di sana berhadapan dengan Titan. Mampu dipatahkan oleh Titan. Kali ini Banza United. Kapten Banza kali ini Jojo melebar ke sisi sebelah kiri. Sendirian di sana. Kali ini mencoba Banza untuk membangun serangan dari lini tengah mereka. Nomor punggung 16, otak-atik. Duet di lini tengah bersama dengan Kapten Banza United. Melebar saja kepada Rudy Beck. Rudy Beck ke depan. Mampu lagi dipatahkan oleh pemain dari All Star Persita Tangerang. Dan tampaknya serangan-serangan dari Banza United ini mampu dipatahkan oleh barisan tengah dari All Star Persita Tangerang ini, yang memang tampak kesulitan sekali untuk mencari celah-celah kosong. Hampir tidak ada ruang kosong dari lapangan tengah atau lapangan pertahanan dari Persita Tangerang ini, sehingga tidak mampu diterobos oleh para pemain Banza United. Persita Tangerang mampu menguasai bola, dan umpan-umpan pendek yang diperagakan juga mampu mengacak-acak pertahanan dari Banza United. Kali ini Banza United dari sisi sebelah kanan, Kamil umpan silang ke depan, lagi-lagi salah umpannya, mampu dipatahkan. Namun kali ini Banza United kembali melakukan serangan dari lini tengah mereka. Rian Jojo dari tengah kembali lagi mampu dipatahkan oleh pemain-pemain dari Persita Tangerang. Dengan tenang kali ini para pemain Persita Tangerang ini tampaknya disiplin sekali dengan posisi dan memperagakan umpan-umpan pendek yang luar biasa, sehingga tampak Banza United ini kesulitan. Namun kali ini Banza United nampaknya diberikan pelajaran yang berharga oleh para pemain legend dari Persita Tangerang, Maman kali ini. Namun dapat dipatahkan oleh Kamil, lemparan ke dalam saja. Salah Kamil melakukan lemparan ke dalam. Maman kali ini umpan melebar ke sayap sebelah kanan. Pemain Persita Tangerang ini cukup cepat sekali, pemain sayap Persita. Ada Giman Nurjaman kali ini, legend dari Persita Tangerang, menguasai bola. Oh, lewat, melewati dua pemain lawan. Namun dapat dipatahkan oleh Rian Jojo kali ini. Iya, Banza United kali ini lolos. Namun dapat dipatahkan oleh kiper, padahal tinggal berhadapan dengan kiper saja sendirian. Lolos kali ini, Rivaldi Haris berhadapan dengan kiper. Lagi-lagi mampu dipatahkan. Tampaknya luar biasa sekali All Star dari Persita Tangerang ini, padahal tadi sudah berhadapan dengan kiper, namun mampu dipatahkan hanya dengan kiper saja seorang. Kali ini Banza United mengambil inisiatif serangan, lagi-lagi mampu dipatahkan sahabat Banzai. Kali ini Persita Tangerang dari pertahanan sebelah kiri membangun serangan balik. Lagi-lagi Maman menjadi inisiator serangan, mampu dipatahkan Rivaldi Haris. Umpan ke tengah, di sana ada Irwan Jojo mencoba menyodorkan bola, namun kembali lagi mampu dipatahkan Giman Nurjaman kali ini dari lapangan tengah. Utak-atik bola, luar biasa sekali Giman. Maman kali ini mampu dipatahkan oleh Kamil. Dodo kali ini hasilkan tendangan kiper saja. Dari sisi pertahanan sebelah kanan Persita Tangerang mencoba membangun serangan. Dapat dipatahkan kembali, Banza akan melakukan serangan. Kali ini Rivaldi ke depan, offside ternyata. Ya, Giman Nurjaman sekarang membawa bola.
dari sisi sebelah kanan pertahanan Persita Tangerang. Umpan lambung ke depan, Ilham Jaya Kusuma yang dituju, otak atik bola Ilham, dapat dipatahkan. Kali ini Banza United melalui sisi kanan, ada Kemil di sana, umpan lambung ke depan, mencoba mencari striker lebih dekat kepada penjaga gawang. Dan Persita kali ini mencoba membangun serangan. Masih berkutat di lapangan tengah. Ilham Jaya Kusuma sekarang mencari temannya di depan, masih otak-atik. Ke sisi sebelah kiri sekarang. Umpan lambung ke depan, Ilham Jaya Kusuma yang dituju. Masih Ilham otak-atik. Tarik lagi ke depan, ada Maman di sana, ex-Persita Tangerang. Kembali lagi ke belakang, sayap kanan, mereka mencoba membangun serangan kali ini, All-Star Persita. Kembali lagi mampu dipatahkan oleh Banza United, dan kali ini Banza mencoba inisiatif serangan. Dari lini tengah mereka, ada Dodo di sana, ke belakang kepada Rudy Beck. Sisi Jojo di sana, kapten kesebelasan Banza United, membawa bola, mencari teman beliau ke sana, umpan kepada Ian Darosa, mampu dipatahkan lagi oleh pemain bertahan dari Persita Tangerang, Maman kali ini, sodorkan bola ke depan. Ilham Jaya Kusuma sendirian di sana, mendekati gawang, melebar ke sayap sebelah kanan, kosong, umpan lambung, oh, umpan lambung dari pemain sayap Persita, masih melambung tinggi di atas lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja kali ini. Opik, umpan pendek saja kepada pemain bertahan Banza United, kapten kesebelasan Banza, Jojo di sana, melebar ke sayap sebelah kiri, masih mencari temannya, kembali lagi kepada Jojo, kapten kesebelasan Banza United, mencari temannya di depan, umpan lambung, Rivaldi Haris di depan, Ian Darosa, bekerja sama yang apik di depan, Ian Darosa sendirian di sana, masih mencari teman, lalu apa yang terjadi, masih utak-atik Ian Darosa, umpan 1-2 dengan Rivaldi Haris, umpan lambung, oh ternyata keluar saja bola, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk All Star Persita. Persita Tangerang kali ini membangun serangan. Ilham Jaya Kusuma yang dituju mampu dipatahkan lagi. Rudy Beck kali ini menjadi benteng pertahanan dari Banza United. Banza United kali ini mencoba membangun serangan dari lini tengah mereka. Playmaker dari Banza United mencari 1-2 di sana dengan Rivaldi Haris. Sendirian saja Rivaldi, tembak dan oh, lagi-lagi gagal serangan dari Banza United. Ian Darosa nampaknya tendangannya harus dipatahkan oleh kiper. Kali ini Persita Tangerang 1-2 dengan Ilham, namun tertahan, balik lagi ke lini tengah, ada Maman di sana, melebar ke sayap sebelah kiri, kembali lagi 1-2 dengan Maman, lebar lagi ke sayap sebelah kiri, tampaknya Maman ini mampu menguasai lapangan tengah sebagai inisiator dan playmaker. Kali ini Ilham Jaya Kusuma masuk, ada Gima Nurjaman di sana, sendirian Gima Nurjaman lewati kiper, namun masih mampu dipatahkan oleh Rudy Beck sebagai pemain belakang yang tersisa setelah kiper tadi dilewati oleh Gima Nurjaman. Kali ini kapten kesebelasan Banzai, Rian Jojo, membangun serangan, melebar, ada Kemil di sana, umpan terobosan Kemil, lagi-lagi mampu dipatahkan. Maman kali ini, tampaknya Maman ini luar biasa. Sendirian pemain Persita Tangerang di sisi sebelah kiri, umpan silang, ada Gima Nurjaman lolos di sana, tembak langsung, lagi-lagi gol, 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 Gima Nurjaman
pemain legend Persita Tangerang asal Cikajang Garut. 3-0 kali ini Persita Tangerang unggul dari Banza United. Jaja Hidayat membangun serangan, ada Dodo di sana, utak-atik, umpan pendek saja kepada Rian Jojo, masih mencari teman di depan. Ada Ian Darosa di sana, Ian Darosa dorong bola ke depan, namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari Persita Tangerang. Tampaknya lagi-lagi kembali harus patah serangan dari Persita Tangerang ini. Rian Jojo umpan saja, umpan silang ke depan. Oh, langsung ke kiper ternyata. Gima Nurjaman kali ini membangun serangan dari sayap sebelah kanan, lagi-lagi mampu dipatahkan oleh Rudy Beck. Kali ini Banza United melakukan serangan balik. Jaja Hidayat dari lini tengah mencoba mencari temannya di sana, sodorkan saja pendek kepada Dodo lagi-lagi di sana. Masih mencari teman. 1-2 saja. Kembali lagi bola ke sisi sebelah kiri. Masih mencari teman di sana. Rian Jojo tampaknya melebar ke sebelah kiri. Lalu kemudian ada Dodo di sana. Masih Banza United. Masih mencari teman. Melebar ke kanan. Ada Kemil. Namun terlalu melebar. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Persita Tangerang. Maman kali ini dari lini tengah, umpan pendek saja. Ilham Jaya Kusuma di depan, sendirian dia mencari temannya. 1-2 Ilham, umpan lagi ke depan Ilham. Masih Ilham di kotak penalti sendirian Ilham, sodorkan syuting. Oh, masih mampu dipatahkan tadi. Kali ini Banza United melalui Jaja Hidayat dari lini tengah mereka mencoba mengambil inisiatif serangan. Jaja Hidayat sodorkan pada Rivaldi Hari sendirian. Ada Ian Darosa di sana, berduel dia dengan pemain belakang Persita. Lagi-lagi mampu dipatahkan Persita Tangerang. Old Star kali ini mencoba membangun serangan balik. Dan lagi-lagi Gima Nurjaman umpan saja ke depan kali ini. Persita Tangerang mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Kali ini umpan saja ke tengah, ada Maman di sana. Masih Maman. Wow, dilewat saja. Persita Tangerang berhadapan dengan kiper, namun dapat dipatahkan oleh Rudy Beck. Rudy Beck kali ini mencari temannya, umpan saja kepada Dodo di sana. Ada Dodo, umpan saja ke tengah. Jaja Hidayat di sisi sebelah kiri. Kosong. Kosong tampaknya. Jaja Hidayat sendirian saja dari lini pertahanan sebelah kiri. Umpan 1-2 dengan Rivaldi Haris. Namun lagi-lagi mampu dipatahkan oleh pemain dari Persita Tangerang. Maman kali ini sontek saja ke depan. Lagi-lagi Ilham Jaya Kusuma kali ini turun ke lini tengah, melebar ke sisi sebelah kiri dari sayap Persita Tangerang. Ilham Jaya Kusuma berhadapan melewati pemain Banza United. Apa yang terjadi? Oh, sayang sekali peluang tadi. Namun kali ini Persita masih mencoba membangun serangan. Nomor 28 syuting. Terlalu melebar. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Banza United. Kemil kali ini dari sisi sayap sebelah kanan mencari teman. Lagi-lagi mampu dipatahkan. Titan kali ini Banza United mencoba membuild up dari pertahanan mereka.
sisi kanan sekarang Kemil mencoba untuk menerobos. Namun Kemil tadi tisoledat, apa daya. Kima Nurjaman, 1-2 dengan Ilham. Memang lapangan agak sedikit licin karena Stadion Indomilk Arena ini diguyur hujan yang cukup deras. Dan Persita Tangerang kali ini mencoba membangun serangan. Dari sisi kanan, Gima Nurjaman umpan saja ke depan. Nomor 28 berhadapan dengan Rudy Beck, pemain bertahan dari Banza United. Masih berduel. Rudy Beck melakukan pelanggaran sehingga memaksa terjadi tendangan bebas untuk Persita Tangerang dari lini pertahanan sebelah kiri Banza United. Dapat dipatahkan oleh kiper, langsung saja ke depan striker dari Banza yang dituju, namun mampu dipatahkan oleh pemain bertahan Persita. Kali ini ada Kemil, salah umpan lagi Kemil. Kali ini Persita membangun serangan dari sayap sebelah kiri, ada Maman di sana, namun dapat melewati ke depan, dapat ditangkap oleh kiper. Tampaknya pemain-pemain dari Banza ini nervous, mereka harus menghadapi pemain-pemain bintang dari Persita Tangerang, sehingga permainan dari Banza United ini tidak dapat berkembang dan mampu dibaca oleh pemain-pemain dari Persita Tangerang. Kali ini Rian Jojo, kapten kesebelasan dari Banza United, mencoba mengambil inisiatif serangan. Sodorkan Jajah Hidayat, Jajah Hidayat ke depan. Di sana ada Ian Darosa, lepas lagi bola. Kali ini dikuasai oleh Persita Tangerang. Umpan saja ke depan, lagi-lagi Maman yang dituju sebagai inisiator serangan, playmaker dari All Star Persita. Sodorkan saja ke depan, tidak ada penjagaan di sana. Kali ini di lagi-lagi mampu dipatahkan. Jajah Hidayat dari sayap sebelah kiri, umpan pendek saja kepada Rian Jojo, lagi-lagi mampu dipatahkan oleh pemain Persita Tangerang. Back pass saja kepada kiper, sodorkan ke Maman, lagi-lagi Maman yang menjadi inisiator serangan. Kali ini sodorkan saja ke striker, kembali lagi ke Maman, melebar ke sayap sebelah kiri. Cukup luar biasa sekali permainan tiki taka dari All Star Persita ini, sodorkan saja ke depan. Namun mampu dihalau oleh Kemil tadi. Kali ini Titan menguasai bola, sodorkan ke pemain nomor 16 dari Banza United. Ada Dodo di sana, nomor punggung 18, mencoba mencari teman, sodorkan kepada Ian Darosa. Ian Darosa masih mencari teman, mengambil bola sendirian. Sodorkan kepada Jajah Hidayat, lagi-lagi mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari Persita Tangerang. Melebar saja ke... Iya, tampaknya Persita Tangerang ini sangat enjoy sekali mengembangkan permainan, membangun serangan, membuild up serangan dari lini pertahanan melalui lini tengah, lalu melebar ke sayap, lalu yang dituju adalah Ilham Jayakusuma sebagai target man. Ini luar biasa sekali. Kali ini Gima Nurjaman ada di sisi sebelah, ada di tengah maksudnya, dan bertukar posisi dengan Ilham, melebar Ilham Jayakusuma ke sayap sebelah kanan, berhadapan dengan, namun mampu dipatahkan. Kali ini pemain nomor 16 Banza United melebar kepada Jojo dari sisi sebelah kiri. Jojo mencari temannya, sodorkan kepada Jajah Hidayat. Jajah Hidayat kali ini ke lini tengah, ada Dodo di sana. Dodo masih 1-2 lagi dengan Jajah Hidayat. Jajah Hidayat melebar sayap kiri, di sana ada Rian Jojo. Rian Jojo berhadapan dengan bek dari Persita kali ini. Ada Dodo, umpan pendek saja kepada Jajah Hidayat. Jajah Hidayat lagi-lagi mampu dipatahkan oleh pemain Persita serangan. Serangan balik kali ini sayap kiri dari Persita Tangerang. Tidak terlalu buru-buru, tampaknya bola dikembalikan kepada Maman. Ilham Jayakusuma kembali lagi kepada Maman, melebar ke sayap sebelah kanan, namun kosong kali ini. Oh, tampaknya masih mampu dikejar oleh pemain dari Persita Tangerang. Kali ini kembali lagi kepada Maman, Maman kembali lagi kepada pemain bertahan.
Lalu kemudian kali ini pemain tengah mereka mencoba mencari temannya Ilham Jayakusuma yang dituju di depan. Ilham mencari teman, sodorkan saja kepada nomor 6, bebas sendirian, tembak. Oh, masih melebar dari gawang Banza United. 3-0 kedudukan untuk Persita Old Star. Pelanggaran Rivaldi Haris tadi, striker dari Banza United, menghasilkan tendangan bebas, dilakukan sudah tadi Ilham Jayakusuma, salah umpan tadi. Nomor punggung 16 kali ini dari Banza United, pendek saja kepada Rudy Beck. Rudy Beck kali ini sodorkan saja kepada Rian Jojo. Rian Jojo masih mencari temannya. Siapa yang akan dituju? Sayap kiri mereka adalah Jaja Hidayat. Ada Jaja Hidayat. Kembali lagi bola kepada Rian Jojo. Umpan lambung ke depan. Rivaldi Haris yang dituju. Lebih dekat kepada penjaga gawang. Umpan terobosan dari Rian Jojo tadi. Kali ini Ilham Jayakusuma pendek saja kepada Maman. Maman langsung menuju kepada striker mereka, rekan duet dari Ilham, nomor 18. Melebar kepada Giban Nurjaman. Sendirian dia. Umpan lagi ke tengah. Dipatahkan oleh Titan. Pendek saja kepada Rudy Beck. Dan Banzai kali ini mencoba membangun serangan. Rian Jojo. Kemil kali ini mencoba membangun serangan, mencoba membawa bola, umpan pendek saja Rivaldi melewati pemain belakang, lagi-lagi mampu dipatahkan. Kali ini nomor 16 melebar kepada Agung di sana. Agung masih membawa bola, mencari temannya, pendek saja kepada Giban Nurjaman. Kali ini masih mampu berlari kencang. Umpan lambung lebih dekat kepada penjaga gawang. Lepas tadi, tampaknya bola ini memang licin. Banza United kali ini membangun serangan. Rian Jojo, umpan silang, Rivaldi Haris yang dituju. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang. Persita Tangerang kali ini. Ke belakang Rudy Beck di sana, pendek saja kepada Titan. Coba membangun serangan Dodos kali ini. Mencoba membangun serangan. Rian Jojo yang dituju. Mencoba melewati Rian Jojo kali ini. Benteng pertahanan dari Persita sangat kokoh. Kembali lagi Banzai kali ini. Agung dari lini tengah mereka mencoba untuk syuting langsung. Namun dapat dihalau. Ilham Jayakusuma kali ini sendirian. Berhadapan dengan Titan, mampu dipatahkan oleh Titan. Ya, selesai sudah trofeo antara All Star Persita Banza United dengan Iramni, di mana kedudukan 3-0 untuk All Star Persita kali ini. Dan kali ini ada Persita Tangerang yang akan menghadapi Iramni. Persita Tangerang All Star akan diperkuat oleh Christian Karaskau, Firman Utina juga, dan beberapa pemain legend dari Persita Tangerang. Terima kasih teman-teman Banzai.